Bapak waktu Jasper yang dibayar itu sudah bertugas enggak? Belum. Belum. Kenapa Bapak berhak menerimanya? Kasus yang sama juga terjadi kepada saudara Pak Ramlan. Kami mendapatkan persetujuan dari istri almarhum Pak Adif tentang salah satunya adalah jasa produksi, Pak. Saya juga betul tidak berarti itu, Pak. Misalnya jasa produksi atau apa? Iya, iya. Baik, itu, baik, Bu. Intinya begini, Bu. Nanti kami ini kan, pansus ini kan menggali fakta. Kalau toh memang masih ada haknya almarhum di jasa produksi ini, ya kita harus dorong pemerintah daerah ini, ya memberikan haknya almarhum. Sudah kita pahami bahwa Jaspro itu jasa produksi orang atau namanya bonus yang sudah bertugas, yang bekerja. Pertanyaan saya, Bapak berhak mendapatkan itu? Sesuai dengan kesepakatan dengan Dewan Pengawas waktu itu dan diketahui oleh dan disetujui oleh KPM, berhak Pak waktu itu. Nah, coba artikan Jaspro itu Pak. Jasa produksi itu adalah semacam bonus yang diberikan kepada karyawan atau direksi dan dewan pengawas untuk memberikan motivasi kerja kepada mereka sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Betul. Tetapi Bapak waktu Jasper yang dibayar itu sudah bertugas enggak? Belum. Belum. Kenapa Bapak berhak menerimanya? Karena pembahasan dengan dewan pengawas, Pak, itu disepakati seperti itu. Jadi saya jelaskan, kasus yang sama juga terjadi kepada saudara Pak Ramlan. Pak Ramlan itu baru diangkat Juni 2016. Tapi kemudian dia menerima Jaspro full dari Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Artinya apa? Artinya kalau saya hitung tahun, maka Pak Ramlan juga sama, hitung bulan, sama-sama mengambil jasa sebelumnya, Pak. Ini yang menjadi pembahasan kami. Yang kedua, ada jurisprudensi istilahnya di PDM Makassar, di mana direktur yang baru diangkat itu menerima jasa produksi yang lama. Ketiga, Pak, kami mengambilkan itu untuk kami berikan kembali kepada karyawan. Saya sampaikan di media, 77% dari yang saya ambil itu saya akan sampaikan kepada karyawan, Pak. Kenapa? Karena bentar, Pak, dulu, Pak, itu dia bukan urusan itu, Pak. Saya mengatakan ini merupakan asumsi. Asumsi, Pak, Pak. Sudah jelas Jaspro. Jasa produksi bagi karyawan yang pernah bertugas pada waktu itu. Waktu RDP, memang Pak Dirut mengakuin kenapa Jaspro 2016, 17, 18 itu Bapak ambil? Jadi Pak Dirut waktu itu ngomong berdasarkan asumsi. Itu jelas. Begini aja ya, kita biar tidak berpolemik masalah Jaspro. Tolong PowerPoint Jaspro kita tayangkan sebentar. Ini ada pesan moralnya. Ini pertanyaan yang seperti di RDP, Pak. Cuman ini saya harus ulangin karena ini berkaitan dengan rekomendasi pansus, Pak ya. Apakah Bapak benar mengambil dana Jaspro 2016, 17, 18? Saya sempat menerima, ya, sempat menerima, tapi saya koreksi kembali. Terima, Pak, ya, intinya, ya? Ya, baik. Tapi saya sudah koreksi kembali. Koreksi dalam hal apa, Pak? Saya akhirnya mendiskusikan, kalau memang bukan hak saya kembali. Kembalikan. Tapi masih posisi ada sama Bapak sekarang? Tidak. Tidak, ya? Baik. Saya lanjut lagi, Pak. Apakah Bapak telah menerima Jaspro tahun 2019, tahun 2020? Belum. Tapi pesan moralnya begini, kemarin rapat pansus juga bahwa Dewas telah mengembalikan Jaspro 2016, 17, 18. Nanti tergantung Pak Dirut. Jadi ini kita berbicara, kalau berbicara tentang KPM, KPM pasti sesuai dengan ketentuan.
Tidak mungkin KPM berbicara tentang ada jurisprudensi dari Makassar dan sebagainya. Itu jelas. Ya, itu jelas ada disposisi dari KPM dan ini adalah bahan RDP yang Pak Dirut sampaikan sendiri kepada kita pada saat RDP sebelum pansus. Jadi ini pesan moralnya nanti tergantung Pak Dirut, yang pasti Ketua Dewas sudah mengembalikan jaspora tersebut. Jadi waktu RDP itu juga saya sampaikan bahwa kenapa itu dibagi Pak kepada saya, karena waktu itu setelah almarhum Pak Muharam mendisposisi 70-30 itu saya sampaikan kepada Pak Muharam, Pak, terus terang Pak, kalau Dewan Pengawas itu ngambil uang, mereka mungkin besoknya nggak masuk Pak. Kalau saya besoknya ketemu dengan karyawan, malu saya Pak, mau ditaruh di mana muka saya. Jadi teman-teman ini bukan mempermasalahkan antara baginya dari pihak Dewas, Direktur dengan karyawan. Itu kan internal Bapak, ya. Jadi kami ini mempermasalahkan, ya, kalau memang berbicara tentang Jaspro itu untuk karyawan, kita tidak mempermasalahkan sama sekali. Yang dipermasalahkan oleh Pak Haji Nurung tadi, kenapa Bapak ambil Jaspro 2016-17-18 pada saat Bapak belum menjabat. Dan kita berbicara tadi pesan moralnya, ya, itu sudah ada rapat pansus bersama Ketua Dewas, dan Ketua Dewas kita tidak paksa. Kita tidak paksa. Artinya beliau sendiri langsung mengembalikan Jaspro 2016-17-18. Berbicara tentang hierarki, Pak, KPM, Dewas, Direktur, itu tidak bisa dibantah. Jadi tindak tanduk Direktur tidak mungkin lebih atau bertentangan dengan Dewas. Ini kita berbicara hierarki. Tanggal 12 Agustus, Pak, ini kalau boleh kita lihat, 12 Agustus tahun 2019, itu kita dapat disposisi Pak Almarhum. Kenapa dapat disposisi? Karena pada tanggal 31 Juli tahun 2019, kami mendapatkan persetujuan dari istri almarhum Pak Adif tentang salah satunya adalah jasa produksi, Pak. Itu ada persetujuan dari istri almarhum Pak Adif, kuasa hukumnya, adiknya Pak Adif, dan ketua RT di tempat Pak Adif, almarhum Pak Adif, tinggal di Bontang. Tapi terlepas dari itu semua, saya pribadi juga sudah mengembalikan uang itu, Pak. Karena uang itu memang dari awal juga sebenarnya kita pakai untuk kepentingan-kepentingan TDAM, untuk operasional kami sebagai direktur. Karena tadi Pak Dirut berbicara tentang almarhum istrinya Pak Adif, ya, kebetulan saya ada berkomunikasi dengan beliau, dan ini rekamannya, ya. Kita jelas dengar sama-sama. Halo, Assalamualaikum. Ya. Sudah didengar Bu itu itunya YouTube-nya itu? Iya. Apakah benar itu yang disampaikan Pak Saiful Rahman? Jadi tanggal 31 Juli 2019 itu. Dan itu kan ada perjanjian damai kami di sini. Perjanjian damai itu dalam hal apa kok ada perjanjian damai? Kan kemarin kan yang kasus sana itu, nah ini yang jelas ini kasus dalam apa, kasus apa? Ya kan yang kemarin itu loh yang almarhum Pak Adik. Oh, tapi kan itu kan sudah diinikan sama pengadilan kan? Nah itu. Terus? Ya, karena waktu itu belum diputuskan pengadilan kan? Karena waktu itu belum. Jadi diputuskan pengadilan, akhirnya kami berdamai. Oh gitu. Jadi Bapak Bupati Muharam mengajak kita berdamai. Itu belum meninggal ya? Sudah meninggal almarhum? Meninggal, sudah meninggal. Ada perjanjiannya Bu? Nanti WA saya ya. Halo? Itu kan ada di, apa Pak? Di apa? Di Pemda? Di mana itu? Oh ya. Iya. Terus gimana Bu? Coba. Nah itu dalam salah satu item kan? Dalam salah satu item itu ada disebutkan pembayaran jasa produksi tahun buku 2016 dan 2017 sebesar 16.349.302 rupiah. Itu aja Pak, saya tahu. Nggak ada lagi yang lain? Saya nggak tahu. Nggak ada yang lagi yang lain? Saya nggak tahu. Nah, maksudnya saya nggak tahu jasa produksi apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Oh. Jadi cuma hanya itu aja itemnya ya? Ya dalam perjanjian damai itu juga hanya Pak beberapa item. Ya cuma... tapi waktu perjanjian damai itu Pak Saiful Rahman ini ada ikut? Waktu pertemuan pertama ada. Penandatanganan ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Tua kata Ahmad Syahid
terus Ahmad Sahid ada ya. Iya. Terus masalah satu staf itu Taito Kasne, ya itu aja. Oh gitu ya. Setahu Ibu, Adif itu dinonaktifkan tanggal berapa, Bu? Nggak tahu saya, nggak ingat. Nggak tahu ya? Oke. Okay. Harapan Ibu apa, Bu? Harapan apa, Bu? Saya juga nggak ngerti apa-apa, Pak. Harapan. Oh, iya. Ini kan ditetapkan 15 Mei 2018 SK pemberhentiannya. Berarti Pak Adif itu kan 2018 sampai bulan Mei, sampai bulan Mei lah pertengahannya masih ada di PDAM ya. Iya. Ya, saya cuma waktu peristiwa itu mereka demo rame-rame ke kantor bupati, almarhum Pak Adif ini lagi kerja di kantor. Ibu waktu itu ada di Brau posisinya? Iya. Saya kan ikut di Brau. Oh iya. Saya sama anak saya. Ya, itu aja kita. Begini Bu. Saya sebagai ketua pansus, ya kan, kami kan menggali fakta. Kalau memang faktanya ini Jaspro itu haknya Pak almarhum lebih daripada yang dikasihkan itu, ya kita akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan almarhum hak Jaspro itu sesuai dengan apa yang menjadi haknya almarhum gitu loh, ya tidak sebatas dengan nilai yang tadi itu aja. Berarti itu sebetulnya berbicara tentang perjanjian itu bukan perjanjian tentang Jaspro ya, artinya perjanjian damai itu ya. Iya, perjanjian damai gitu Pak. Iya, tapi kan artinya perjanjian damai itu sudah tidak berlaku karena ada keputusan dari PT UN kan memenangkan Pak Adif toh. Perjanjian damai ini tuh keluar setelah ini. Setelah PT UN? Setelah. Oh, wah salah lagi tuh. Baik Bu, baik Bu. Nanti ini Bu ya, nanti saya akan informasikan selanjutnya Bu ya. Ya, saya betul-betul tidak ngerti itu Pak, terkait ya. Produknya. Iya, iya, baik, baik Bu. Intinya begini Bu, nanti kami ini kan, pansus ini kan menggali fakta. Kalau toh memang masih ada haknya almarhum di jasa produksi ini, ya kita harus dorong pemerintah daerah ini, ya memberikan haknya almarhum, tentu sesuai dengan prosedur. Kalau almarhum sudah tidak ada, ya ahli warisnya ya ibu, gitu loh, ya. Ya, terus saya kalau disangkut-sangkutkan itu tuh saya juga nggak ngerti itu Pak. Ya nggak masalah Bu, ini bukan sudah urusan Ibu ya, ini urusan kami. Selaku Ketua Pansus dan anggota DPR. Saya anggota DPR juga berfungsi untuk mengawasi kerja OPD dan pemerintah terkait yang ada di Kabupaten Brau ini. Jadi Ibu nggak usah khawatir dan nggak usah takut ya, saya cuma hanya konfirmasi, nanti selanjutnya Ibu saya akan informasikan lagi ya. Baik, baik. Ya, makasih Bu ya atas informasinya ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, kita sudah dengarkan ya, dengan jelas komunikasi saya dengan istri almarhum. Jadi istri almarhum tidak terlalu mengerti dengan berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan kepada dari Pak Direktur, bahwa Pak Direktur pernah menjelaskan kita di RDP dan ada juga di YouTube-nya bahwa pihak istri almarhum setuju dan mengerti. Ini tadi jelas ya. Jadi kalau mungkin istri almarhum Pak Adif nggak mengerti bisa jadi wajar karena mungkin beliau bukan ahli hukum. Tapi kalau Bapak lihat saksi pihak penggugat itu ada yang namanya Yovan Wijaya SH, kuasa hukum, bertanda tangan di nomor 1 di sini Pak. Saya punya suratnya. Jadi ini kalau misalnya istri almarhum Pak Adif nggak mengerti, kuasa hukumnya lah yang akan memberikan pengertian itu. Bu, jasa produksi Ibu disekian aja. Memang haknya seperti itu oleh Bupati pada saat itu. Bu, ya, dan begini, jadi ya, menurut saya alasan tadi nggak masuk juga. Begini, Pak. Kalau memang jumlahnya segitu, apakah pada saat itu pemerintah daerah dan pihak PDAM sudah menyertakan hitung-hitungannya kepada mereka? Kalau memang ada hitung-hitungannya, apakah sudah diparap? Jadi bukan hanya langsung nominal 16 juta. Bukan. Jadi ada rumusnya, Pak. Semuanya kan ada rumusnya.
Ini Jaspro 2019 sudah terbagi ya? Sudah ya? Ini kalau saya lihat ini di 2020 dana jasa produksi 1M764.891.947 ya? Berapa? Ada ini ya, di laporan keuangan 2020 dana jasa produksi untuk tahun 2019. Laporan keuangan, betul ini ya? Menggunakan dasar mana ini totalnya segini? Harus jelas ini. Ada di perda. Di mana? Di perda mana? Nomor 2. Ah, perda nomor 2 2020 sejalan dengan PP. Ya. 5% dari laba bersih. Jadi sudah salah ini. Ya. Nilainya sudah salah. Profitnya berapa? Profit bersihnya berapa 2019? Profitnya 5,8. Ya. Oke, berarti tidak sampai 300 juta Jaspro-nya ya. Dibagi 1M764. Tidak sejalan dengan perda maupun PP. Yang mana PP ini dijadikan dasar untuk pengangkatan direktur. Ya, 5 tahun. Ini jelas. Jaspro 2019 dibagi tidak sesuai dengan PP. Jadi jasa produksi boleh dilihat, ah, itu tidak disebutkan jumlah persennya Pak. Disebutkan di Pak, Patim 5% Pak. Santiem dengan jasa produksi itu beda. Sama. Pak. Beda Pak. Sama Pak. Beda. Sama. Bapak dilihat di situ, sama. Santiem itu beda. Santiem itu ada Pak. Coba, coba kamus bahasa Indonesia Tantim. Tulis. Beda Pak. Klik. Santiem itu. Silakan wartawan, kamus bahasa Indonesia Tantim. Ini ya. Tantim untuk direksi dan dewan pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% dari laba bersih setelah dikurangin untuk dana cadangan. Kalau jasa produksi apa Pak? Apanya? Jasa produksi ya, apa itu? Ya tantim. Siapa yang berhak menerimanya? Apanya? Ini sudah jelas, direksi, dewan pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi. Bapak bisa buka di pasal 75 Pak, ayat 3. Pasal 75 di mana? Di PP 54 tahun 2017. Pasal 75 ayat 3. Penghasilan pegawai BUMD paling banyak terdiri dari atas 1 gaji, 2 tunjangan, 3 fasilitas dan atau jasa produksi atau insentif pekerjaan. Betul. Beda dengan direksi dan Pak, ini diatur Pak. Ini diatur tantim ya, sudah jelas. Iya, tantim itu beda Pak di sana. Tantim jangan ini amanah. Direktur. Begini aja, nanti kita akan berbicara, nanti kita akan ini bahasa hukumnya ya. Tantim itu coba untuk tantim, anggota tantim. Direksi dan dewan pengawas. Pak, Bapak ini jelas Pak. Lihat, di dalam di ini jelas pasal 100 Pak. Bapak buka di pasal 100. Pasal 100. Pasal 100 ayat yang kedua, butir yang D. D. D kenapa? Tantim untuk anggota direksi dan dewan pengawas. Oh, sama. Jadi tantim itu 5% itu untuk anggota direksi dan dewan pengawas. Oke. Okay. Karyawan boleh dikasih bonus. Tapi kalau jasa produksi itu tidak berhak direktur. Tapi begini Pak, mengamanatkan tantim dan bonus itu 5% ini tarifnya ada. Betul. Jelas ya. Tapi di dalam ini jelas sudah. Ini tarifnya ini tarifnya ada Pak. Ini Pak ya. Ya, yang kita ributin ini adalah tarifnya. Bapak dari mana tarifnya? Bapak saya mau tanya, ini berapa persen dari berapa persen dari profit bersih? Saya mau tanya, Bapak di mana acuannya? Acuannya, ketua, izin. Dia di pasal 100. Ya, ada tarif apa dari situ? Ada di situ ketentuan yang membolehkan. Tarifnya ada apa enggak? Di dalam pasal 100, ya. Di huruf E, F, Pak. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Iya. Jadi boleh kita memberikan ketentuan sendiri di dalam perda kita. Pak, ini sudah diatur. Bapak kita kitab sucinya perumda, perusda itu adalah PP 54. Iya, tapi dalam ada Pak 30%. Apanya? Di perda kita ada 30%. Pak, ini mana Pak? Perda itu ada ruhnya ini. Ruhnya di dalam pasal F ini Pak. Ruhnya ada mana perda 30%? Ada di dalam huruf di mana? Sebentar. Di perda nomor 2. Perda nomor 2 ada. Di perda itu ya, kalau diatur di PP, perda gugur, ya. Itu sudah hukum. Kamus itu sudah Pak, ya. Perda kita ini Pak sudah diharmonisasi di Kementerian Dalam Negeri. Walaupun diharmonisasi Pak, tidak boleh lebih daripada gantungannya Pak. Itu sudah jelas, ya. Itu sudah jelas. Jadi ya, sekarang Bapak bilang perda nomor 2 di pasal berapa Pak? Kita cekkan. Ada ngomong 30%. Ayo. Di mana? Kita lihat di saya katakan kalau ada di perda tidak ada di PP tidak boleh. Ikutin PP. Di pasal 90, pasal 90. Huruf 6 A ayat 6. 30%. Enggak masalah. Perda ini kan kita uji sama ini Pak. Bapak taatin ini, taatin PP Pak. Iya. Ya? PP memberi ruang di dalam pasal 100. Betul.
maksimal itu 5%, Pak. Enggak, huruf F itu ini, ini Bapak lihat, Bapak lihat. Enggak masalah, enggak masalah. Kita ke Kementerian Dalam Negeri aja kita oke di sana. Intinya fakta kita hari ini sudah tidak sesuai PP. Intinya itu, saya walaupun izin, ada di perda. Izin Ketua, ya, silakan. Ini masalah soal interpretasi atau penafsiran kita masing-masing. Pak Direktur menafsirkan beda, kita Pak Ketua menafsirkan beda. Jadi tidak menafsirkan. Ini izin. Jelas di PP Anda baca. Iya, benar. Anda baca. Benar Ketua. Jadi saran kami seperti ini Ketua. Untuk terkait permasalahan ini kita harus ada staf ahli. Tidak masalah. Intinya begini, supaya interpretasinya tepat. Baik, begini. Artinya begini rekomendasinya Ketua. Kita ambil jalan tengah. Kita ambil jalan tengah. Artinya pembagian JASPRO 2019 ya tidak sesuai PP tapi PDA mengacu perda. Intinya begitu ya. Ada Pak di PP-nya ada di Pak di huruf F tadi Pak. Ada. Tarif. Nah, kalau tidak ada huruf F itu maka tidak ada juga Pak tentang perda itu Pak. Huruf F tidak ada mengacu tarifnya Pak ya. Disitulah kebijakan lokal Pak. Loh, enggak boleh Pak, enggak boleh. PAD Pak, PAD itu tidak begini, 35%. Kebijakan lokal itu tetap semuanya bersumber harus bersumber garis lurus ke atas Pak. Tidak boleh. Ini Pak. Selalu berasumsi JASPRO telah diterima dan dikembalikan oleh Pak Dirut sesuai dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Ketua Dewas.